manusia tanpa mimpi bukanlah apa-apa. Namun mimpi tanpa manusia sudah bercerita. Mimpi yang bermakna bukanlah di saat kita tidur dan mendengkur, melainkan di saat kita sadar dan membuka mata. Dan mimpi inilah yang harus diperjuangkan dan diwujudkan jika ingin menata dunia. Begitu pula halnya dengan A.U. Bintoro. Bermodalkan kalung emas milik istrinya, ia mulai mengurai mimpinya, membuat dan menjual box speaker yang ia tawarkan langsung dari satu toko ke toko, dari satu pasar ke pasar. Dan berkat ketekunan dan kerja kerasnya, bisnis box speakernya pun terus berkembang. Kemudian bergabunglah kedua saudaranya, Edi Mulyanto kakak kedua dan Simarba Atom adik kelima. Kakaknya menangani fungsi eksternal, pembelian dan keuangan, sementara adiknya menangani marketing, dan A.U. Bintoro sendiri menangani produksi. Dengan bergabungnya kedua saudara tersebut, bisnis ini semakin cepat berkembang pesat. Pindah dari satu tempat ke tempat lain yang disesuaikan dengan pertumbuhan bisnisnya. Ketika dirasakan bahwa box speaker ini sudah tidak menjanjikan untuk masa yang akan datang, A.U. Bintoro membangun fase mimpi berikutnya. Ia membuat furniture sistem knockdown dengan bahan baku particle board yang difokuskan pada produk meja belajar. Ternyata mimpinya bukan sembarang mimpi. Produk furniture yang dinamai Olympic itu semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat luas, dan bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan hingga ke manca negara. Bagi A.U. Bintoro, hidup adalah proses belajar dan berjuang tanpa batas. Ketika kita jatuh, maka berdirilah. Dan ketika kita kalah atau gagal, bangkitlah lagi. Dan bertekadlah, kita pasti mampu melewati semua peristiwa dan memenangkannya. Kerja kerasnya tak sia-sia. Banyak penghargaan telah diraihnya. Kini, A.U. Bintoro bermimpi lagi.